Ya, selamat malam. Ini kembali lagi dengan kita Rentas Lensland Game. Ini kita mau videokan ya. Ini ada yang nyewa PS4 dan TV-nya, beserta TV-nya. TV-nya yang saya sewakan TV 40 in seperti yang di sini ya. Karena kita stoknya cuma ada TV yang 40 in. Nah, ini si customer ini dia mau nyewa PS itu. Nah, kita nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama customer kita sambil kita gimana prosedurnya seperti itu ya. Oke, guys, kita langsung ke customer kita ya. Ini yang pertama kita minta dulu datanya, data customer itu. Terus yang keduanya nanti kita isi data itu di kertas kita, di form kita. Di situ ada beserta perjanjian dan tanda tangannya. Nah, setelah semuanya kita ACC, baru kita tes TV dan PS-nya seperti itu. Nanti udah beres semuanya, customer memahami, baru kita kasihin ke customer untuk dibawa ke sama customer tersebut. Oke, kita lanjut ya, guys ya. Nah, ini seperti ini formnya untuk data customernya seperti itu. Nanti kita isi ini ya, datanya ya. Nah, dia menjaminkan SIM beserta 2 KTP seperti itu ya, SIM beserta KTP ya. Lanjut kita isi formnya. Boleh, bisa dilihat yang kita isi. Ini atas nama Isan, nak. Oke. Sekarang tanggal 22 ya? 22. Cuma berapa hari ya sewanya? 2 hari. Jadinya? Ya? 2 hari. Jadi 24 ya? Oke. Per bulan 02. 02. Ya, alamatnya. Ya. Nomor 112. 112. Nomor teleponnya 082. Ya. PS4-nya yang hand yang 70 game. PS4 hand 70 game ya. Nanti yang dibawa samanya PS, kabel charger, stiknya 2, TV ya, TV, kabel HDMI, kabel power, nanti remote TV ya, sama kabel TV. Ini yang di saya KTP 2, atas nama Isan sama atas nama Azria. KTP-nya 1, SIM-C-nya 1 atas nama Isan ya. SIM-C 1. Untuk pembayarannya kesa. Oke. Saya isi satu lagi. Dua empat nol dua nol dua 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 empat. PS4 kabel casan stick 2, kabel TV, remote TV, kabel HDMI, kabel power, kabel TV, KTP 2, SIM C1. Oke. Gak jadi 3 harinya. Jadinya 2 hari. Kalau ini yang hand 150 kali 2
kalau misalnya 2 hari mah enggak ada promo ya ya. Untuk ini ya. Ini 300 PS-nya. PS 300 untuk TV-nya 70.000 kali 2 berarti 140 ya. Oke, totalnya jadi 440. 440. Minta tanda tangannya di sini. Oke, ini dia satu ya. Totalnya 440. Langsung sekarang. Langsung ah. Ini guys, semuanya datanya udah saya isi datanya, dan customer kita menyewanya untuk 2 hari ya, untuk 2 hari penyewanya. PS4-nya PS4 hand, total gamenya ada 70 game, itu harddisknya ada 2,5 tera. 440 40 lagi itu lupa ya, lupa. Boleh, yang 40-nya tetap ya. Ya mohon maaf guys, ini kondisi rental lagi ada isinya nih guys, jadi kondisinya seperti inilah kalau di malam hari rental kita. Udah oke, siap ini ya, kita cek PS nya ya. Ini ya PS-nya. Oke. Stiknya 2. Nah, ini kabel power. Kabel listrik ya. Ini kabel stick buat charger stick. Ini kabel HDMI-nya. Kita tumpuk saja. Ini plastisnya di bawah aja. Dikalungin aja aman enggak? Ini harddisknya ya. Oh, untuk caranya seperti biasa ya. Itu. Oke. Ini PS-nya. TV-nya kita bungkus dulu. Kabel TV sama remote. Oke. Ini remote sama kabel TV. Masukin sini aja ya. Ini TV PS sudah selesai. Hanya bawa motor? Iya. TV-nya ini yang kemarin. Iya. Nggak ada lagi ya, woi. Oh. Udah aja naik aja di motor dulu. Nanti saya bantuin bawa. Naik aja dulu. Tas buat ini.
Ini guys, kondisinya di sini lagi hujan, jadi TV-nya kita plastikin, insya Allah. Soalnya rumahnya dekat, jadi mudah-mudahan aman. Oke, kita angkat dulu ya guys ya. Naik dulu aja. Oke. Ya, hati-hati ya. Nah, udah guys. PS sudah dibawa, udah dicek semuanya. Oke, ya sampai di sini video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.